Hai hai hai, sahabat Mr. The Cream Indonesia. Salam olahraga. Indonesia akan dimulai kick-off babak pertama. Oke, wasit sudah mulai babak pertama sudah dimulai. Kali ini Dani Sandra kembali lagi di Ibu tarik belakang ya, kembali lagi kan kepada Rahim Sanjaya kembali lagi oke, uang jauh ke kiri kepada Agri Ibu kepada Dadi Saputra. Dan dibuang jauh ke sisi kanan lapangan depan Yusuf Mailana kali Ibrahim Sanjaya terima bola dengan apik ya Ibrahim Sanjaya terus nampaknya offset umpan yang dilakukan oleh Ibrahim Sanjaya dianggap offset kembali anak sahabat-sahabat Mr. The Cream Indonesia saat ini kedudukan masih 0-0 alias oke, Farisa Ditama balik pada Oto ketika sebelah kanan sendiri Yusuf Mailana Gali Febrian kembali hingga sama Adi Farisa Ditama dan masih bisa dihalau oleh oke, kembali Faris Aditama. Balik lagi pada Adi dan
tengah, langsung posisi Yusuf Maimana, Yusuf Maimana, dan oh, masih bisa ditangkap oleh kiper dari AFC Blitar. Peluang emas bercampur intan masih belum bisa dihentikan oleh anak-anak dari Macan. Kembali yang nama dari Arthur dan bisa utak atik pemenang dan berita. Oh, masih bisa. Halo, lanjut. Ini sudah masih bisa diamankan oleh para pemain dari Persib. Kembali bisa diserobot saja Yusuf Lana balik pada Dali dan pada Dali setelah offset lagi offset. Anak-anak dari serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Blitar FC. Jadi dari situ telah menguasai bola. Oke, berikan kepada Yusuf. Yusuf kembali ke Eka Sumadi. Yusuf lagi. Yusuf kepada Bayu Utu. Bayu Utu mau memberikan bola itu. Bukan satu pokok sahabat-sahabat Mister Dakrim Indonesia. Gol yang pertama dicipta oleh Bayu Oto Kartika. Yang kiri gol. Lana untuk sementara kedudukan masih 1-0 keunggulan Persib Kediri. Oke, tidak ada pelanggaran. Bola masih dikuasai Reza Maulana. Dani Saputra, Adi pada Ibrahim. Umpan tidak cocok nampaknya. Paris Adutama. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 11. Bola dihadapi oleh
Faris Aditama. Umpan dan tempat sasaran angin ibu yang bakal flapping dan terjadi dalam gawang. Ini pemain dari AFC. Oke, kembali ke belakang. Oke, kembali anak dari aksi di kaki sebelah kiri, umpan ke tengah, ambil ibu. Umpan ke tengah dan masih bisa dihalau oleh Fajar Setia. Oh, banyak keluar di dalam Sanjaya. Oh, bisa diambil kiri jauhkan. Foto dan sudah dilakukan kembali bisa di pipa durian terjadi AFC. Untuk skor saat ini kedudukan masih 1-0 kebulan Persib Kediri. Tendangan penjuru dilakukan oleh Yusuf Maitana. Sudah dilakukan dan waktu dikuasai Yusuf Maitana. Bisa kembali pada Ibrahim Sanjaya langsung. Dalih Febriawan kembali crossing di Arif dan masih bisa ditangkap kiper dari Ababi Akhir Minta. Sebelah kiri
gali saya berdewa, nampaknya didorong dari belakang dari AFD. Anak Ibrahim Sanjaya, Ibrahim Sanjaya. Coba dikali, kembali lagi Ibrahim Sanjaya. Gali. Offside nampaknya. Makin garis. Lanjut kembali ke lapangan pada Andri Ibu. Permainan dihentikan nampaknya. Play on. Mari ke sebelah. Oke, nampaknya dibuang saja. Dari Blitar diambil dari belakang, terjadi pelanggaran. Adi Jayanto free kick. Ini bola dihadapi pemain dari Abadi FC Blitar. Oto. Oke. Oh, bola keluar. Oke, langsung ke tengah. Oh, bisa di
kini dikuasai oleh manajer Persib Kediri. Yusuf Maulana ke sebelah kanan, seperti Ibrahim Sanjaya langsung ke tengah kepada Dani Saputra, kuasai dengan baik dan gol dilakukan oleh Aris Aditamar, tapi masih blok. Anak-anak di PS bermain di belakang, luar jauh, Adilu berbahaya, berbahaya, nomor punggung 3 mengusai bola dan bola langsung kembali kepada Yusuf Ulur. Satrian kembali baik sama Ulana Andribu, langsung umpan kepada Oto. Oto lost control, Oto kurang sempurna. Kembali Oto gali lalu dipaksakan umpan yang dilakukan oleh Gali Adriawan. Gali lagi sebelah kiri dan membentur Yusuf Maulana, masih bisa dikuasai oleh Yusuf Maulana. Sebelah kanan, oke, masih umpan ke tengah, Aris Aditama dan Gali Saputra masih membentuk kemarah pemain dari AFC Blitar. Gali kembali, iya. Ini harusnya langsung masuk tadi, ternyata kaki sebelah kiri dari Eksa Maulana belum bisa menambah keunggulan Persib Kediri. Kembali stadion sudah dinyalakan, cuaca mendung dan saat ini Stadion Brawijaya gerimis. Saat ini gerimis, nampak lampu stadion sudah dinyalakan. Lampu stadion sudah dinyalakan. Bisa kita lihat umpan kembali ke lapangan dan offside.
kembali ke lapangan. Oke, kembali ke lapangan. Lampu stadion sudah dinyalakan. Kembali Gali Febriawan melakukan tendangan dan membentur. Lagi-lagi Ibrahim Sanjaya. Nampak ada pemain yang tergeletak dan tidak dilakukan. Yusuf Lelana. Berhidus mengundang stadion Jawa-Jawa Kota. Oke, tetap semangat dan tetap berhidus. Hari ke belakang. Oke, pemirsa Mister Gaping Indonesia. Selamat pertama di Jawa-Jawa Kota. Pertama, saja sahabat-sahabat bisa mendaftarin ke Indonesia. Ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat dari sisi Pulau Utara. Nampak dua poin pemanasan, yaitu Segido dan Ronaldo Wanima. Oke, langsung kita sorot yang lampunya ada beberapa pohon yang mati untuk saat ini posisi di paling ujung sebelah utara. Di sebelah timur ada dua led yang mati, langsung kita menuju ke sebelah selatan. Nampak tiga bohlam yang mati, kita menuju ke paling barat. Indonesia langsung sebelah nampak 6 dari lampu bohlam yang mati. Langsung di sebelah utara, di sebelah utara ada 5 2. Ada 16 lampu.
menginformasikan dari Indonesia berlaku ada. Oke, sahabat-sahabat Mister Bahasa Indonesia, mohon maaf. Dan masih 2-0 untuk pemain Persib Kediri. Oke, sahabat-sahabat Mister Dagrim, tetap di channel Mister Dagrim Indonesia. Kami akan melakukan perbaikan terlebih dahulu.
3-0 keunggulan Persib Kediri. Bayu Oto Kartika. Thank you.
Lagi peluang tidak bisa dimanfaatkan oleh Abdu. Thank you.
kedudukan untuk skor